Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Ayam Oke, dalam video ini kita masih berburu di sekitaran sini ya bos Oke, kita mencari bahan-bahan yang belum terkenal juga Siapa tahu nanti bisa jadi bahan yang rekomendasi Oke, jangan lupa dukungannya dengan mensubscribe channel ini Dan sering-sering komentar ya Nanti akan di setiap satu minggu sekali akan dipromosikan di tab komunitas Oke, kita lanjut uh, ke sana saja, Bos. Oke, simak terus videonya, Bosku. Check it out! Kali ini saya masih menemukan bahan yang belum tahu namanya ya. Yang dulu itu pernah saya juga menemukan yang berbunga kuning ya, tapi yang ini belum berbunga, Bosku. Tapi sama ini spesiesnya sama. Kita cek ke dalam. Tanahnya agak gembur ya. Karena pis hujan. Hmm ya ini seperti ini di dalamnya ya nah keren bos udah rapet ya batangnya seperti ini ini berbunga kuning cantik bunganya ya kalau berbunga tapi kalau buahnya saya sendiri belum tahu dan kita akan potong dulu ranting-rantingnya supaya terlihat motifnya, bosku. Tung. Oke, ini sudah saya gundulin dan sekarang sudah terlihat karakternya, bosku. Nah, seperti ini ya. Ini dari bawah. Jadi kita akan ambil dan seperti biasa ini tinggal gorok saja ya, tidak perlu mendongkel dalam-dalam, jadi tidak akan nongsor, aman karena di sini banyak batang-batang yang kuat juga lebih kuat. Kita ambil yang kecil saja, ini kecil ya. Kita lihat dari atas bosku karena kita akan mengambilnya juga dari atas. Nah seperti ini ya kalau dari atas. unik batangnya ya oke akan kita korek akarnya bosku karena ini nempel ya cuma menempel Oke, ini dia, bosku, hasilnya ya. Sudah, saya sengaja bawa-bawa cabangnya sekalian, ya. <tuh> Siapa tahu nanti bisa hidup. Ini kering, ini kering, ya. Jadi bisa dibuang nanti. Nah, bentuknya seperti ini, ini berbunga, ya. Bunganya kuning, yang pernah saya dapat di video sebelumnya, cantik banget. Nah, kita tunggu bunganya kalau sudah jadi bonsai bosku. Oke. Ini ada bahan gulgum juga, kecil ya. Tapi akan kita ambil, nggak apa-apa. Cantik. Waduh, ada ular kisi ya bos. Saya kaget sampai berlari ya. Ular kisi itu ularnya kecil seperti cacing tapi punya kaki empat ya. Jadi dia kalau menggigit itu justru malah mematikan ya bos. Malah jangan main-main dengan ular kisi. Tiba-tiba nongol dari sini. Oke, kita lanjut. ya gulgum atau gula gumantung ya akarnya mantap hmm. kita akan nanti tanamnya bentuknya seperti ini ya biar miring oke bosku terima kasih telah menyimak video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu wabi salam sukses selalu semangat